Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, khair ya. Alhamdulillah. Kita ikut Agi di tahun 2024 ini sangat seru sekali. Luar biasa. Ada satu tantangan yang kita lalui bersama di Jelajah Agi. Bagaimana kesan dan pesannya, Taman Mas Didik? Kalau dari saya tadi mungkin dari awal Pak ya, dari awal berangkat. Nah, awalnya kan kita mau bareng sama tim Ikhwani. Nah, kebetulan kan saya di Bekasi Timur. Awalnya mau ingin ikut di bis gitu kan. Tapi ternyata saya ketemu sama tim Akhwat yang dari Bekasi Timur juga. Nah, akhirnya kita ikut tim Akhwat nih. Okay. Cuma berdua aja. Berdua. Jadi iya sama tim Akhwat tadi. Nah, terus sampai sini kita udah sampai terus kemudian registrasi. Kemudian tadi kan kita sempat latihan di belakang itu kan ya, buat yel-yel tadi. Nah, ternyata di depan itu udah mulai pada kumpul nih, ternyata ada briefing gitu. Kita masih di belakang nih. Yeah. Nah, akhirnya setelah itu sampai sini ternyata udah mau selesai briefingnya. Kan itu jadi hal yang kocak gitu. Oke, terima kasih Pak Estanto. Tadi kan ikut beberapa lomba tuh, ada kesan-pesannya? Kesannya banyak banget. Mungkin kita ikut dari tahun 2011 Pak. Alhamdulillah dari UTE itu aktif gitu ya. Cuman tahun ini lebih seru karena ada Jelajah Agi ya. Kalau biasanya kita cuma duduk manis di AC gitu, hari ini baju kita mungkin kalau jauhnya kebrah nih. Karena kita belum mulai lomba aja latihan udah berkeringat gitu. Ya, betul. Alhamdulillah seru lah, seru. Selain seru, pastinya dapat ilmu, dapat saudara juga. Mungkin seperti itu sih. Oke. Pak Andy, mungkin kesan-pesannya mau gak? Alhamdulillah, masya Allah, sekeliling ketemu banyak teman-teman dari perusahaan lain, jadi menambah wawasan dan juga banyak stand-stand makanan juga. Tinggal makan aja. Terus menunya juga enak-enak. Terus yang saya nyeselnya sih tadi pas mana nggak kena sih. sama aku juga. Coba kalau kena aja, poin nambah juga. Ini kan baru pertama kayak ya. Yeah. Nanti berikutnya kena terus ya. Amin. Oke. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi saya juga ada satu kesan pesan juga, kesan menarik yang saya dapatkan dari Jelajah Agi tadi. Di sana ada mengkafani jenazah. Ini ya. Jadi bagi yang belum pernah, tadi mau tidak mau dia pernah melakukan, jadinya ada pengalaman. Suatu saat dibutuhkan berarti kita sudah siap. Satu ilmu yang sangat bermanfaat yang diadakan oleh Agi di tahun ini. Mudah-mudahan Agi selalu berkembang, memberikan banyak faedah, memberikan banyak ilmu, manfaat buat kita semuanya. Gitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi. Oh iya, maaf. Oh, udah tutup aja nih. Oke, jadi sedikit kita sambung ya. Kita sambung. Kita dari tim Ikhwan Ibadur Rahman di PT Unit Rektator Pandu Engineering UTPE. Saya sendiri di Cikarang ya. Saya sendiri namanya Triyono, bekerja di bagian produksi. Mungkin Pak Didi. Saya Didi Eko Prastio dari UTPE juga. Saya dari bagian warehouse. Kalau di divisi di SCM. Istanto dari produksi juga. Produksi. Pak Andy. Kalau saya Handi Haryanto, saya di produksi juga. Ya gitu. Oke, salam kenal teman-teman Agi semuanya. Semoga kita semakin banyak saudara, ukhuwah Islamiyah semakin erat. Amin. Gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.